besitampil.blogspot.com. Okey. Setelah selama menghilangkan diri, menyepikan diri, sekarang ni saya telah muncul kembali. Saya telah muncul di mana tuan-tuan? Saya telah muncul di Pulau Langkawi. Okey, bersama dengan seorang kawan saya ni. Okey, pada keluaran yang lepas, episod video saya yang kedua, saya ada tunjuk dua benda-benda yang kena beli untuk latihan tambahan besi tampil. Okey, pada hari ini saya akan bawa tuan-tuan macam mana kita nak gunakan benda-benda tersebut. InsyaAllah. So, stay dengan saya lepas ini. Benda yang saya tunjuk dalam video yang kedua adalah ni, bola tenis ni. Tak kisahlah cap apa sekalipun. Okey. Dia ada banyak cara eh. So saya akan tunjukkan menggunakan sebiji dulu. Okey, kita ada sebiji. Okey. Sekarang ni bila tuan-tuan mungkin dah swing banyak kali, insya-Allah alhamdulillah bagus dah swing banyak kali, akan terasa otot dekat kaki ni dia akan tegang. Dia akan tegang gila-gila, tak boleh jalan dan sebagainya. Okey. Jangan risau, jangan takut. Sebelum jumpa tukang urut, ikhtiar dulu, ambil satu biji bola ni. Taruh dekat bawah kaki kita. Ha, kenapa nak taruh sini? Supaya kita boleh jumpa mana bahagian otot yang sakit tu. Okey, sekiranya kita jumpa tempat tu, kita tekan lagi. Lepas tu kita golekkan lagi eh. Golekkan lagi. Lagi, lagi, lagi sampai kita jumpa, okey. Gini, golekkan lagi, golekkan lagi. Okey, kalau satu rasa tak cukup, okey, ini datang kawan ni lagi dua. Sumbat dalam ni. Jadi tiga. So sekarang ni ada tiga eh. Dalam ni ada tiga lah. So masuk sini. Cari mana point yang sakit tu. Buat ni kalau boleh hari-hari pun boleh buat, selang sehari pun boleh buat eh. Sebabnya kita manusia ni, otot yang sebelah sini kita sangat tegang. Kemudian dan kat sini juga, bila kalau kita tegang sangat, kita tak boleh lari dengan betul, kita tak boleh jalan dengan betul, dan kita tak boleh basically kita tak boleh bergerak dengan betul lah. Okey, kemudian saya akan tunjukkan bahagian yang mana, bahagian yang lain pula. Okey tuan-tuan, bahagian kaki saya dah tunjuk satu bahagian. Okey, kalau tuan-tuan nak banyak lagi bahagian kaki ni, saya rasa saya akan ambil beberapa video yang berkaitan untuk cara nak gunakan bola tenis ni, nak tegangkan, nak lembutkan sikit bahagian kaki ni. Dan kenapa pula saya duduk macam ni, rehat macam tuan? Sebenarnya saya nak juga untuk urut belakang, okey. Bola ni juga boleh digunakan sekiranya kalau kita buat senaman yang saya tunjuk edisi berikutnya, itu yang kita buat angkat tangan julang, sandang dan sebagainya. Tiba-tiba bahagian belikat ni rasa ketat pula. Okey, ambil bola ni, kita serai sebiji dulu. Taruh belakang ni. Okey. Saya tunjuk eh. Masuk balik, masuk, taruh belakang. Kemudian perlahan cari spot yang tegang dan ketat. Okey, dia macam kalau pernah berurut kampung, dia macam orang tukang urut tu usik kita, kita rasa macam otot tu biji-biji ataupun otot tu macam dia sakit gila. Okey, tahan kat situ. Tahan sampai dia lega sakit tu. Kalau perlu gosok-gosok lagi. Dan kalau rasa tak puas hati dengan satu biji, try lah tiga. Apa susah. Masuk balik. Sumbat lagi sekali. Ada dua cara eh. So, sama ada kita melintang macam ni. Okey, aduh. Oh, sedapnya. Gitu. Aduh eh. Cari mana spot dia. Spot yang menarik. Spot yang rasa ketegang sangat. Ataupun kita buat macam ni. Memanjang. Ni pun bagus juga. Aduh. Okey, okey. Yes. Dekat situ eh. Kalau kita ada rasa sakit dekat point tu, kita tahan sikit. Kalau pun tegur, golek lagi. Golek lagi, golek lagi sampai kita rasa lega. Macam mana nak tahu rasa lega kalau sebelum ni rasa bahu macam keras gila kan? Bila tuan-tuan dah boleh swing tangan macam ni ataupun dah boleh gerakkan kaki dengan baik, okey, itu tandanya otot tu dah lembut. Dan sekiranya kalau masih tegang lagi, buat lagi. Ingat lagi tak barang yang saya tunjukkan dalam video saya yang kedua, iaitu resistance band eh. Color dia pun sama, basically dia resistance band yang sama lah. Okey, gunanya resistance band ni sangat banyak tuan-tuan. Okey, saya akan tunjuk satu ataupun dua langkah lah. Langkah yang pertama, dia akan bantu tuan-tuan semua supaya swing dengan betul. Okey, bila kita swing eh, kebanyakan yang baru-baru mula akan swing macam ni. Okey, semua bahu, semua bongkok dan sebagainya. So, dengan adanya benda ni, gunakan benda ni untuk menolong kita supaya jangan bongkok. So, buka kaki kita sebesar bukaan swing tu. Okey, dan kalau kita sekarang ni kita swing paras dada, kita angkat paras dada lah. Kalau kita swing paras dagu, kita angkat paras dagu lah. Okey,
Sekarang ni kita pegang. Okey, sekarang ni buka kaki. Relaxkan bahu. Sekarang ni tarik dengan bahu dulu eh. Tarik dengan bahu. Jangan kita tarik macam macam ni, tarik tak? Bahu relax turun bawah, tarik. Ah, kita buka. Kita stretch dada ni biar dia rasa buka. Betul. Buka 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 buka. Lepaskan. Kemudian kita cuba lagi. Kalau pusingan pertama kita 10 saat, kita cuba 20 saat pula. Buka lagi. Kira biar dada kita buka. Tapi jangan macam ni. Relax. Siku rapat. Ah, lepas. Lepas tu tarik lagi. 30 saat. So tiap-tiap saat dia meningkat, at least dia akan naik-naik kurang-kurangnya sampai tuan-tuan boleh tarik 50 saat. Yang kedua adalah tuan-tuan tarik satu tangan aja, macam tuan-tuan buat swing satu tangan lah. Okay, tarik sama juga. Okay, petua dia buka dada. Okay, siku tarik ke belakang, jangan naik-naik ni. So ini je, tukar tangan sebelah. Bila kita buat yang ni dekat tangan sebelah, pastikan kita jangan lembik macam ni apa semua ataupun macam ni. Okay, badan tegak, tarik. Tarik je. Stretch saja, biar kita buka buka, habis buka 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 dan lepas. Okay, bila dah mahir tu, pendekkan dia, tarik kat sini pula, buka, tarik. Buka lagi, buka lagi, buka lagi. Okay. Bila dah mahir juga, duduk posisi tonggeng swing tu. Tahan macam ni. Satu, dua sampai 10 lah. Kemudian rehat balik. So petua dia 10, 20, 30, 40, 50 dan pusing balik. Saya akan ulas dan hurai dalam blogspot saya. So bertemu lagi dalam video saya yang akan datang. Selamat berlatih. Selamat swing kettlebell. Dan selamat maju jaya. Terima kasih.